makan di situ. Kang Sule. Kang Sule tadi kan hasil otopsinya udah keluar nih Kang Sule. Seperti apa Kang Sule tanggapannya Kang Sule? Kang Sule. Kang. Dikit Kang. Kang Sule tadi kan hasil otopsinya udah keluar tanggapannya seperti apa Kang Sule? Kang Sule. Wah dia ngerokok. Gak apa-apa di blur aja. Kang Sule. Kang Sule hasil otopsinya kan tadi udah keluar nih. Terbukti tidak. Tahan. Ini karena ini Mas. Mana? Tadi kan udah keluar hasil otopsinya. Ya udah alhamdulillah. Uh-huh. Ya alhamdulillah dong. Terus apa tapi yang jadi masalah? Bukan ini Kang. Karena kekerasan Kang. Bukan tidak ada penganiayaan hasil otopsi. Gimana Kang? Ya kenapa emang? Tahan. Enggak kan diduga kan ada kekerasan dalam siapa yang menduga? Kan dari pihak keluarga sana, bukan saya. Terus kenapa saya? Saya mah intinya kan dari kemarin juga udah mengklarifikasi, artinya kita tidak mengharapkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya. Sudah bersyukurlah dengan keadaan seperti ini. Sudah puas gak dengan hasil ini, Kak? Kenapa mesti harus puas dan tidak? Kan gak ada sangkut pautnya sama saya. Kan kemarin Iki sempat melaporkan karena ada dugaan meninggalnya tidak wajar. Ya kan Iki... itu kan emang gak dijelasin ya sama pengacara? Kang soal perhiasan Dina yang diduga hilang 2M. Saya nggak mau komentar. Mohon maaf ya buat semuanya karena di sini saya posisi udah mantan, jadi saya udah nggak mau komentar apalagi tentang harta yang sudah saya berikan. Semuanya itu kan udah islah semuanya. Jadi kita jangan apa ya. Jadi asumsi netizen juga kadang-kadang kan membuat memperkeruh suasana lah gitu. Iya kan? Artinya ya sudah lah, sekarang kan udah keluarga udah lega, kan udah tahu. Kan itu karena enggak tahu penyakitnya apa, wajar dong ketika keluarga menanyakan. Kalau toh tidak apa-apa ya alhamdulillah, karena kan bukan harapan keluarga untuk terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nanti dengar kalau putri itu udah enggak tinggal bareng sama Kang Sule. Kata siapa? Nah, ini wartawan yang sok tahu nih. Kata siapa? Informasi. Nah, informasinya dari mana? Ya dari mana? Itu siapa yang awalnya? Nanti saya cari akunnya. Siapa awalnya yang mengeluarkan statement itu? Tidak benar. Jadi nggak benar ya Pak? Nggak benar. Putri masih sama saya kok. Emang nggak pernah lihat update instastorynya? Jarang. Wah salah dong. Wartawan harusnya update tuh. Giliran yang gini-gini aja baru pada update semua. Kang, tadi anak-anak nggak hadir kan pas pada saat pembacaan hasil? Pada gimana, kan? Ngapain? Iya, seperti apa? Kan? Iki hadir kok. Iki hadir. Karena ada kok. Iki lagi sibuk show kan? Ada, data. Hasil otopsi ini bukan berarti karena Iki melaporkan ketidakpuasan dengan adanya luka lebam itu ya, Kang? Bukan, itu kan diduga, Mas. Diduga. Karena pihak keluarga, karena ada keterburu-buruan dalam prosesi waktu itu, akhirnya dari pihak keluarga ada kepengen tahuan diakibatkan oleh apa. Karena kan meninggalnya juga mendadak, itu aja. Toh keluarganya juga udah ikhlas kok, gitu. Apapun yang terjadi ikhlas. Kan saya kemarin juga bilang dari pihak keluarga tidak berharap sesuatu hal yang tidak diinginkan. Artinya kita tidak cari penyakit lah, hanya kepengen tahuan aja dan mungkin lebih ke untuk memindahkan supaya di tengah-tengah itu aja. Kan dari hasil otopsi kan karena sakit ya. Sebelumnya emang ada riwayat sakit Kang? Apa? Sebelumnya selama bersama Kang Sule ada riwayat penyakit telinga? Ya kalau dengan saya sih jarang ya. Maksudnya jarang ke rumah sakit. Cuma tensi darah tinggi aja sih. Cuma kalau kemarin dilihat katanya sih darah tingginya apa hipertensi ya Pak ya. Itu udah kronis. Terus lambungnya juga kronis. Terus di empedunya juga katanya ada batu. Katanya enggak tahu. Selama sama saya sih enggak pernah. Enggak pernah, dia enggak pernah apa ya, nggak pernah mengeluh, nggak pernah sakit, belum pernah saya mengantarkan dia ke rumah sakit.
Kang, dari hasil otopsi dan polisi udah meriliskan. Anak-anak sendiri udah bisa nerima belum, Kang? Dan udah komunikasi belum dengan anak-anak? Udah lega belum, Kang? Kalau anak-anak udah menerima, semua juga udah menerima. Anak-anak mah udah menerima. Meninggal itu kan karena Allah, takdir gitu. Cuma ini kan pihak keluarga sebetulnya. Kenapa Iki yang disorot? Mungkin karena Iki public figure dan Iki anaknya, itu aja. Seharusnya kan yang ditanyakan kepada keluarganya. Karena dari pihak keluarga juga ada yang dipertanyakan. Kalau posisi saya di sini, saya mah kan udah mantan. Saya mah udah enggak ada hubungan apa-apa gitu. Cuman ada ikatan batin sama anak-anak aja. Tapi ada rasa khawatir kan mungkin Iki takut dilaporkan balik kan? Ya kalau dilaporkan balik ya nggak apa-apa, itu kan hak dia. Kalau di situ juga nggak mencantumkan nama, gitu kan. Ibaratnya kan kepengen tahuan itu bukan berarti menuduh langsung siapa orangnya kan. Kang, respon Iki dengan hasil ini seperti apa kan? Mungkin ada bicara dengan Kang Sule? Ada bicara, Iki santai-santai aja, nggak gelisah, nggak kayak seperti apa, biasa aja. Karena bukan tujuan Iki untuk mencari apa-apa, hanya pengen tahu aja apa sih gitu. Karena selama hidup bareng sama Iki ya Iki nggak tahu Mama tuh punya penyakit apa. Mungkin kalau Putri tahu karena mungkin sering bicara sama Putri. Komentar Putri seperti apa, Kang? Kalau komentar Putri kan dia tadi katanya bilang sering bicara sama mamanya, dia tahu mamanya pernah sakit apa gitu. Dengan hasil ini komentar Putri seperti apa, Putri? Kalau Putri dia ya menerima apapun. Menerima apapun. Kan itu juga izin sama Putri. Dari pihak keluarga juga kan izin sama keluarga, harus persetujuan semuanya. Kang, adanya otopsi itu Putri sempat menolak gak sih, Kang? Enggak. Karena kan dia tahu kronologi semua gitu kan. Enggak ada. Artinya Putri ya mempersilakan kepada keluarga seandainya kalau misalkan kepengen ada kepengen tahuan. Cuma mungkin ada sedikitnya ya Putri tidak bilang iya, tidak juga menolak lah. Kang, anak-anak sendiri? Anak-anak nggak sendiri, banyak. Ya maksudnya kan anak-anak, Kang. Maksudnya tetap mengadakan pengajian, Kang, mungkin untuk almarhumah ibunya? Ya masih lah. Kan pengajian itu harus nggak harus setiap saat. Doakan kok, karena sesama manusia kan. Kang, mungkin ada yang mau disampaikan, Kang, sedikitnya kan pemirsa ada yang salah persepsi antara Iki yang melaporkan karena... Ya, intinya mohon maaf. Iya. Dan mungkin dengan adanya seperti ini juga memberitahu kepada semua bahwa sahnya udah ketahuan lah sekarang. Jadi udah nggak simpang siur. Intinya dari pihak keluarga juga udah nggak ada begini, begitu. Kan udah jelas kalau seperti ini. Kalau tidak mungkin tidak diadakannya seperti ini ya mungkin nanti akan menjadi masalah. Ada kecurigaan, ada kesuujonan yang lain-lain. Mungkin untuk memastikan supaya tidak terjadi kegaduhan antara keluarga, anak dan dari pihak almarhumah. Ada yang mau sampaikan untuk Teddy nggak, Kang? Apa? Ada yang mau sampaikan untuk Teddy nggak soal hal ini? Apa yang harus saya sampaikan? Apa Mas yang harus saya sampaikan? Kabar bahagia itu gimana, Kang? Katanya mau nikah. Oh iya, Kang. Ya? Gimana, Kang? Sejauh ini persiapannya, Kang? Satu tema aja ya. Besok lagi ya. Besok ya. Besok lagi ya. Besok lagi ya. Ya, thank you ya. Iya, makasih, Kang. Makasih, Kang. Yuk, mari. Thank you, Kang. Thank you, Kang. Yuk, thank you.